قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين زيارة الولي نقل عن صاحب كتاب أعمال <سؤال> التاريخ <سؤال> أن من كتب تاريخ ولي لله تعالى <سؤال> كان معه في الجنة ومن طالع اسمه في التاريخ خبا له كأنما زاره ومن زار وليا غفر ذنوبه ما لم يؤذيه أو يؤذي مسلما في طريقه

Dianjurkan ziarah kepada wali. Lah, dianjurkan ini tentunya bagi laki-laki. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk berziarah ke makam para wali, hmm? baik yang terkenal ataupun yang tidak terkenal, yang banyak diketahui kewaliannya ataupun sedikit yang mengetahui kewaliannya. Bukan yang diwali-walikan ya. ya. Bukan yang diwali-walikan Karena sekarang ini banyak yang diwali-wali no. Apalagi bisa meraih keuntungan ya, oh, Ini mbah fulan oh, Ini uri pengen Padahal dia enak menangi ya. Engkau lah ditakui Orang itu kan di jari ini Bihan uang mungkin ini ngomongi Padahal ndak harus ngomong nah, Akhirnya dibangun tempat dan lain sebagainya Oh kemudian diviralkan ah, akhirnya banyak orang datang ke sana oh, keuntungan. Dak yang wali beneran bukan yang diwali walikan. Wali beneran ini dianjurkan berziarah. Tapi tentunya bukan ziarah kepada wali kemudian meninggalkan ziarah ke orang tuanya. Orang tuanya ditinggalkan nggak pernah diziaroi wali diziaroi. Ini salah Orang tuanya di Ziaroi Aulia juga di Ziaroi Dua-duanya di Ziaroi Karena keduanya ini wali juga Orang tua itu adalah wali bagi Anak Doanya Nanti doanya itu mustajab Diijabai oleh Allah Dari orang tua untuk Anaknya sehingga orang tua itu adalah walinya anak ...karena itu harus diziarahi, jangan meninggalkan ziarah kepada mereka, tapi ziarah ke para aulia. Walhasil intinya ziarah kepada aulia ini dianjurkan. Kalau perempuan nggak, apalagi zaman sekarang. Untuk ziarah sudah bercampur baur, berangkatnya bercampur baur, di sana bercampur baur, kemudian dengan memakai yang dilarang, parfum kemudian dandan menor sampai kayak badut misalnya ya, dan yang lain sebagainya ini sama sekali tidak dianjurkan bagi perempuan perempuan bukan berarti dilarang berziarah boleh berziarah akan tetapi ketika kosong dari laki-laki yang bukan mahramnya dan berangkatnya pun didampingi dengan mahramnya atau beberapa perempuan yang sikot kemudian tidak berpaes, tidak memakai wawangian dan tidak menimbulkan fitnah, baru boleh berziarah. Kalau enggak, enggak boleh. Kalau enggak, enggak boleh. Satu tentang Aisyah. Ketika Rasulullah meninggal, masuk sana Aisyah. Terkadang enggak pakai kerudung, karena di rumahnya sana Aisyah. Terkadang enggak pakai kerudung sana Aisyah. Ziarah ke Nabi. Meninggal ayahnya, Sena Abu Bakar, asidik, As terkadang pun ziarah nggak pakai kerudung. Karena apa? nggak ketahuan orang, nggak kelihatan orang. Kemudian ketika meninggal, sahabat Umar, Sena Umar bin Khattab, meninggal. Sena Aisyah tidak pernah ziarah, kecuali memakai kerudung. Padahal Sena Umar sudah meninggal. Sena Umar sudah meninggal. Tapi tidak pernah melakukan ziarah setelah meninggalnya Seno dimakamkan di di tempat itu kecuali memakai kerudung. Ini sudah meninggal dan tidak ada orang di sekitar Sena Aisyah yang hidup untuk ziarah di tempat tersebut. Lah sekarang kadang kerudungannya kayak ke, apa Ratu Inggris mancik di ubun-ubun huh? ziarah kacamatanya. Uh, ini kata ziaro tak liane. ziaro itu kan untuk menumbuhkan rasa takut, untuk meneladani yang diziarahi, mendoakan dan lain sebagainya. Ini enggak. ziaro sambil bergaya. Masuk kata gudos yang diziarahi. aku bojomu di gudang ono sing dijaroi ya ndak kelem ndelok rai pedes ini ya, ya. walaupun kaya tahu, eh, ayu ya, tapi kan mereka lebih tahu eh, iki kok raih dadi rai-rai pedes ya ndak lah dia yang dianjurkan Kak laki-laki kalau perempuan dengan syarat-syarat tadi baru diperbolehkan kalau enggak haram Nah, kalau tidak haram, loh itu ada tokoh masyarakat A, B ngajak ziaro ikut toko masyarakat kerja bukan ngajak ziaro kerja loh kerja apa lah bisnis lah dapat keuntungan Mosok nolak no ngatur no dan gini, kosongan ya ada kadang ninggal no pasar kok untungnya gede lek memang benar-benar ngajak ziaro dia pasti apa hanya sesuai dengan ukuran iki bisa regane sak meni Mangani saat ini, urunani saat ini sesuai, pas. Oh kira-kira no, kayak ngono. Huh? Nah ada. Nah, ini bisnis yang hebat ini. Ini pulus full, ini. Oh, huh? kate untungnya ini. Saya si buka toko sedih, no, tidak untung kayak ngono. Iki ya ro sekali untungnya lu gede. Maka nih lu enak digawe rutinan. Sa ulan pisan, sa ulan pisan. Gaya yang ringan, no dengan apa? bendino nah, nabung nanti satu bulan berangkat gayai ngeringan no tapi iku mangan nyaplok tekomburi tapi sing dipangan ndak keroso ya bukan itu perempuan jangan apalagi mereka berangkat dengan pakaiannya wangiannya, dan yang lain sebagainya ya ziarah itu dianjurkan ya. nah, keutamanya besar disebutkan di sini ya di Nukil dari kitab Amalut Tarikh dikatakan barang siapa yang mencatat sejarahnya wali walinya Allah siapa yang mencatat sejarah walinya Allah maka orang yang mencatat ini akan bersamanya di surga bersama wali tadi itu di kita tahu sejarahnya wali ini misalnya kita tahu sejarahnya ya Kiai okay, Abdul Hamid. Kemudian kita catat sejarahnya, dilahirkan, hidupnya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dianjurkan dan lain sebagainya kita catat. Loh ini kita bisa bersamanya di surga nanti. Oh kita catat tentang sejarahnya apa tentang sejarahnya Habib Ali Habsyi misalnya, pengarang Malik Simtuduror, catat itu dilahirkan di mana, meninggal di mana, belajar dengan siapa, Nah, kemudian berpindah dari negara ke negara mana untuk belajar menuntut ilmu, kemudian menetap di mana untuk mengajarnya dan yang lain, sebagainya amalnya, ya, perkataannya dan lain sebagainya dicatat sama dia. Nah, ini bisa bersama Habib Ali Habsi nanti di surga. Nah. Kemudian Muhammad kuban ana Kalau kita nggak mencatat, tapi membaca sejarahnya, membaca sejarahnya. Sejarahnya Kiai ini sejarahnya Wali ini atau Habib ini misalnya kita baca sejarahnya ya, biografi kehidupannya kita baca kita telah ya. lah ini menelaah karena mencintainya karena ada orang menelaah untuk melihat Aibnya, kekurangannya atau menelaah untuk membandingkan satu dengan yang lainnya enggak ini menelaah karena mencintainya. Nah, karena mencintai berarti dia ada tujuan untuk mengetahui dan meneladani. Lah, orang yang menelaah biografi cerita para wali karena cinta, maka seakan-akan ia menziarahinya. Sejarahnya Habibullah Haddad. Ini wirid rotipnya ini kok dibaca di mana-mana ya? siapa beliau ini ditelaah sama dia Hayat nah, hey Abdullah Haddad itu dilahirkan di sini, belajar di sini, meninggal usia sekian, usia sekian buta matanya, kemudian belajarnya gini gitu dan sebagainya telah sama dia. Nah, karena cinta ingin meneladaninya. Hayat hey Haddad ditarim. Lah dia enggak ketarim. Bikin paspor enggak ada duit, apa meneng tuku tiket misalnya tapi dengan menelak karena cinta seakan-akan dia menziaroinya untung kan seakan-akan menziarohinya kemudian Wa manzara malam musliman siapa yang menziarahi seorang wali ya, maka diampuni dosanya selama ia tidak mengganggu diri, mengganggu orang ya, mengganggu mengganggu wali tidak mengganggu wali atau mengganggu seorang muslim di jalannya. Ya, jadi diampuni dosanya. Dia berziarah kepada aulia ini bisa diampuni dosanya dengan syarat tidak mengganggu walinya Allah. Ya, tidak mengganggu walinya Allah. Lah mengganggu walinya Allah sebagaimana sudah kita bahas ya man ada li walian fakat azan tuh harap ya, mengganggu itu baik memfitnahnya mencacinya atau yang lain sebagainya walaupun sudah meninggal atau mengganggu seorang muslim di jalan. Jadi dalam perjalanan ini harus sudah menjaga adab tidak mengganggu seorang muslim pun. Baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Lah, dengan ziarahnya dia bisa diampuni dosanya. Nah, dengan berziarah bisa diampuni dosanya. Karena itulah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Ya, gurunya Habib Ali Habsyi. Ini pernah ditanya Ganjaran apa yang diberikan kepada seseorang yang berziarah ke wali? Ganjarannya apa? Balasannya apa? Orang yang berziarah ke wali, katanya beliau, dia akan diberi salah satu dari dua hal, dua perkara, salah satunya. Gak dapat dua-duanya, dapat salah satunya. Yang pertama dan itu paling minimnya, paling minimnya yang ia dapat dengan ziarah wali apa? An dunubah. Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu paling kecil, paling sedikitnya, paling minimnya pendapatan dari ziarah seorang wali diampuni dosa-dosanya. Nah. Yang kedua itu paling tinggi, paling istimewa apa an yu'ta martabat dzalikal mazur dikasih oleh Allah kedudukan orang yang diziarahi dikasih kedudukan orang yang diziarahi iso dadi wali lho iku sing nang pasar iku benulan ziarah ampel benulan ziarah Malik Ibrahim misalnya kok ndak dadi wali Lu wali. Wali napa? Wali ini setan. Dia kan tetap goro nak pasar. Nah, tetap nipu. Kenapa? Ziaronya niatnya enggak bener. Niatnya enggak sesuai. Kemudian tidak menjalankan adabnya, syariatnya. Akhirnya bukan kemuliaan, dosanya diampuni atau mendapatkan kedudukan yang diziaroi Tapi kalau niatnya benar, Sesuai dengan adab dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, dia tidak akan lepas dari dua ini. Antara diampuni dosa-dosanya, itu minimalnya, atau mendapatkan yang lebih utama dan lebih istimewa, mendapatkan kedudukan, atau Bapak diberikan oleh Allah kedudukan seperti yang di Ziharoi. Oh, langsung dari Wali Bisan nah, itu yang dikatakan oleh Hawwakar bin Abdullah al Atos seperti yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Ilah. Galal Fakih Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Beliau berkata, Manzarani bisit kiniya fi gabri wa talabah haja taufizia rotihi fa'ilam tukdo fa'ana walad zina. Ini seorang wali dan ahli fiqih Ahmad bin Muhammad Ba'isah beliau berkata siapa yang ziarah kepadaku dengan niat yang benar dan dengan niat yang benar ziarah ke kuburanku dengan niat yang benar kemudian meminta kepada Allah hajatnya di saat ziarah di saat ziarahnya jadi saat ziarah kepada makomnya Ahmad bin Muhammad Ba'isah meminta kepada Allah hajatnya, ha, meminta hajatnya. Kalau tidak dipenuhi hajatnya oleh Allah, berarti aku adalah anak zina. Jadi katanya beliau, aku berarti anak zina. Oh dijamin berarti. Ini dijamin kalau kita ziarah dengan niat yang benar, saat ziarah kita meminta hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ziarah para Aulia Asyik Yahya bin Ahmad bin Salim Agdar al-Madfun fi Tarim Manzara zara gabrahu wa karal ajrumiyya Indahu futih alaih fi almin nahu Oh ma ada makna Ada di Tarim Tiga kuburan yang terkenal ya, Tiga kuburan yang terkenal Ada Zanbal ya, Di situ dimakamkan para Alawiyin, Sada al-Alawiyin ya, Keturunan Nabi SAW Alaihi Wasallam ada juga yang lain tapi tempatnya itu agak pinggir karena apa e, untuk meraih syafaat ya, khususnya orang-orang yang ahli maksiat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah Dan yang kedua tempatnya masyayikh yaitu di Furet berhadapan dengan Zambal. Ada yang ketiga Adar. Nah, ini agak nyelempit dan tidak terlihat kalau kuburan khususnya kalau orang baru masuk tarim Orang baru masuk tarim nggak tahu kalau itu kuburan, ya, karena e, temboknya lebih tinggi. Ya, beda dengan zambal atau furet. Walaupun temboknya tinggi, tapi kelihatan kalau kuburan. Kalau agdar nggak kelihatan, apalagi pas perempatan. Ya. Lah agdar ini dimakamkan di situ ada Sheikh Yahya bin Ahmad bin Salim. Ya. Lah siapa yang berziarah ke makamnya? kemudian membaca jurumia insya Allah akan dibukakan pemahaman oleh Allah dalam ilmu nahu ya, dibukakan oleh Allah dalam ilmu nahu tapi mau contoh ya berjumah tidak diiringi dengan belajar belajar kemudian dia datang ke sana ziarah membaca insya Allah dibukakan ya, pemahaman dalam ilmu nahu itu diantara keistimewaan daripada ziarah wali masih banyak lagi Ya aulia yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang dapat berkahnya mereka, mendapatkan kemanfaatan dari mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan cahaya mereka, nafahat mereka, ilmu mereka kepada kita. Amin. Allahumma amin. alaihi Wasallam. Muhammadin, umir, wasallam alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عسى من بلانا بالبعاد يجوده واعلل يا اله اللقاء تعود وتسعد بعد البعد بالقرب غده مورادة هيف القوام خرود ويبرد حر بالفؤاد ولوعة لها تحت أَهْنَاءِ الضلوع وجود خليلي دمعي فوق خدي شهيد علي بواجد في الفؤاد اعتيد وكم رمت ان اخفي هوى ضبيات الحمام فلا ما استطيع ولا شهوده نحول وحزن وسفرار وعبرة وشهد طويل ولنا مرقود فلم يبق لي في كدمه الآن مطمع وإن ظلموني عذل الله حصود أقاسي 是不？ أرض الضناء أبيد فإن كنت مني والرفيق مسعدون <applause> يعينه وفي مس الخطوب يفيده فبدر وسر عني وخذ لي إلى من ثوى في القلب وهو بعيد تبلغها في عبرة ومدمع وعندك ود صادق واكيد وكل حبيب القلب ذاك الذي انا بحبي له بين لنا بسعيد ابيدك يا مولاي ادركه انه وحيد الفريد. الزمن شديد وقد ذهبت ايامه وتنكرت عليه امور وطراب نعود وقد ذهبت أيامه وتنكرت عليه أمور وطراب نعوده ولم يبق إلا ما يراد فمن وجود يا كرام وعود والحمد لله رب العالمين أسد مهلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره ذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا رَبِّ فكهنا وفكه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما تَرْضَى وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واكرم بالرضا من كل عيون واقضي انا ربنا كل الديون وافر وسر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي سيئاتي وتجاوز ان خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى ما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفيك اللهم سلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفا لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لله رب العالمين الفاتحة بنا ذلك وبالصلاح كل حال إلى حد سيدنا محمد عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع الزهد رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تابعهم بأحسان إلى يوم الدين والأرواح من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والهقاء والمحدثين والمفسرين وأمة المستهدين ومقلدهم وجميع مصنف في الكتب النافع خصوصا منهم إمام الهجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصول مغفورهم وإلى الله المهجر اللهم

الأرواح والدينا ووالدكم وأموالنا وأموالكم وأموال المسلمين ولا شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق <applause> علينا وأموات أهل هذا البلد من علي لا الله وأحيا من أمير الله وأسلم الله إن الله ينور قلوبنا وقوابنا من نور الإيمان والإسلام وبنور المعرفة والعلم ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا العمل بما فيه ويجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين المجمعين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركة والصالحين علينا وعلى جميع المسلمين بركه تامة هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وما شيخنا وما وما ولا حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده ما قالت الامور كلها والى رجل أمرك فتح يا علم فتح يا علم فتح يا علم افتح لنا فتحا قريبا اللهم اصلحني وذري وجل الحاجات كلها مقضيه دينية ودنيوية واخرى خير ما اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والريال وارزقنا من كل الحلال واكفنا من شر ما به الايام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه والسلام الحمد لله رب العالمين